Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man nasarahu wa wala. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar sedang penonton yang saya sayangi, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya doakan dengan kebaikan sekalian dan para nurtizen sekalian. Syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini seperti biasa kita dapat berkuliah sikit dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Seperti biasa, mari kita mulakan dengan asmaul nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqibat Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun Alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Hujah, Sahibul Sultani, Sahibul Rida, Sahibul Darajah Rafi'ah, Sahibul Taji, Sahibul Mi'fari, Sahibul Liwa, Sahibul Mi'raji, Sahibul Qadib, Sahibul Buraqi, Sahibul Khatam, Sahibul Alamati, Sahibul Burhan, Sahibul Bayani, Fasih Lisan, Mutar Janani, Ra'uf Rahim, Udhun Khairin, Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun Naim Ainul Ghururi Sa'adullahi Sa'adul Khalqi Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Apa khabar nurtizen sekalian, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, lalu di mana anda berada? Ada yang daripada Pakistan. Apakah kia hal Azerbaijan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah kesyukur. Okey. Di mana saja anda berada? Ada daripada Selangor, Johor, Kelantan, Kedah. Ada yang daripada Singapura. Ada tak Singapura pada hari ini? Ya? Brunei. Kadang-kadang ada sekarang US. US hari ini ada tak US? Okey. Ada daripada airport nak balik. My Ustaz. Bye. Daripada mana tu? Kan? Dekat airport daripada mana tu?
Walau di mana-mana anda berada, saya mendoakan keselamatan kita semua daripada wabak dan balak, daripada penyakit, daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini. Daripada Puchong, alhamdulillah, semua syukur, alhamdulillah. Batubat JDT, okay, saya Bajaya, selamat datang Rawang, alhamdulillah. Oh, Pakistan, Pakistan Siaya. Oh, SAA Amara Baye. Musliman ke Baye. Acha. Okey, alhamdulillah. Pekan Pahang, alhamdulillah. Dan di mana sajalah. Kalau walaupun saya Perlis, alhamdulillah. Kalau biasa saya ceramah dekat Penang, alhamdulillah. Saya ceramah dekat masjid. Orang situ dah dengar. Ini daripada Kuching ada, daripada Kedah, salah satu Malaysia, alhamdulillah. Alhamdulillah Ampang, okey. Daripada alhamdulillah dan oh Singapura ada, alhamdulillah. Kita ada beberapa kawasan di Singapura, Melaka, dan walaupun mana anda berada lah ya. Kalau maaf kalau saya tidak dapat sebutkan pada hari ini, tapi saya mendoakan kepada kita semua. Okey. Apa perkongsian kita pada hari ini? Pejam celik. Ai, nak 10 malam akhir Ramadan dah. Masa cepat betul berlalu kan. Sebab itu apa yang saya cuba sampaikan selama lebih kurang dah saya ingat dalam 25 hari ya, kita sebelum Ramadan kita start kuliah-kuliah kita ni, yang kita nak adalah jangan membazir masa, jangan jadikan ada perkara-perkara yang tarik masa kita, mengeluh tidak merubah apa-apa, sakit hati, tak puas hati dengan orang, semua tu benda yang akan mengambil masa kita. So saya kongsikan pada kita ikhlas. Saya pernah cerita pasal ikhlas, tadi ada orang nak tanya pasal ikhlas kan. Maknanya apa nama Okay. So maksudnya saya dah cerita mengenai keikhlasan, saya cerita mengenai circle of tolerance, maknanya macam mana kita kena buat untuk keberkatan umur kita, kita kena ada circle of tolerance kan. Nanti boleh kongsikan ibu bapa kakak ayah saya sekalian kan. So maksudnya kita ada cerita mengenai macam mana semalam kita cerita mengenai evolusi circle of tolerance. Berdasarkan hadis man alima bima amila man amila bima alima awrathahu Allahu bil ilma ma lam ya'lam, siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah akan kurniakan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. So maksudnya janji kita bergerak, do something, jangan duduk saja pagi-pagi ambil keberkatan subuh. Sebab Nabi SAW mendoakan kepada kita maknanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkati umatku pada waktu pagi dia. Sebab tu lepas subuh tahan mata ngantuk ni setengah jam je. Macam saya sebut kan. Tapi jangan tahan mata dekat katil lah. Tahan mata katil. Memang mengantuk kita. Do something. Bangun, duduk, kemas rumah, kemas dapur, kemas store. Nak rehat waktu duha. Nak rehat sikit waktu duha pun tak apa. Atau pergi kerja. Jangan dah situ. Sebab kita nak ambil keberkatan masa yang Nabi doakan untuk kita. Kan Nabi sayang kita, Nabi doakan untuk kita. Tapi umatnya kadang-kadang, Masya Allah kan, umatnya kadang-kadang dia tak ambil peluang doa dari Nabi SAW. Sahabat, untung. Sebab apa? Sahabat jumpa Nabi. Sahabat boleh minta direct doa pada Nabi. Ada masalah, ada kerisauan, ada kesedihan, ada sakit. Terus direct, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan aku, ya Rasulullah. Sahabat, kita tak berpeluang. Kan? Sebab Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang silam. Jadi kita ambil doa-doa yang umum dari Nabi SAW. Antaranya Nabi doakan keberkatan umur dan keberkatan masa di waktu pagi. Waktu pagi ambil, saya dah ajar ayat nafas kan, untuk orang yang maknanya untuk kesihatan kita pun baca ayat surah At-Takwir 7:18 ya, wal bismillahirrahmanirrahim, selawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, 3 kali kan, demi malam waktu dia menyingsing, demi waktu pagi apabila dia bernafas. Kalau dalam tafsir, waktu pagi apabila dia menyingsinglah, was subhi idza tanaffas, tarik nafaslah. Waktu tadi niatkan, ya Allah berikan kesegaran dan keberkatan ada sekeliling aku. Ketika embus, ya Allah keluarkanlah benda-benda tak baik dalam hidup aku ni, Allah. Penyakit-penyakit kamu semua. Maksudnya tarik nafas kan, embus, masya-Allah. Mengantuk juga kan ustaz? Biasalah pas subuh tu memang kadang-kadang tertidur. Tertidur tak apa. Sekali-sekali tidur tak apa. Okey. Tertidur tak apa, sekali-sekala tidur tak apa, okay? Jangan jadikan tabiat. Jadikan tabiat itu yang
kadang-kadang dia menjadikan apa nama apa kita tak kita kita jadi kebiasaan. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. At-Takwir 17 dan 18. Walaili idza asas wasubhi idza tanaffas. Tengok kita ada satu testimoni iman Saya amalkan waktu sedih, alhamdulillah hilang rasa sedih. Alhamdulillah. Ayat 17-18. Selawat 3 kali, baca ayat 3 kali, bernafas 3 kali. Itu satu set. Maknanya kemudian selawat 3 kali, baca ayat 3 kali, bernafas 3 kali. Ketika tarik nafas, tambahan. Tahan sekejap. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan, ya Allah. Waktu embus, ya Allah, keluarkanlah kesedihan. Benar-benar tak baik dalam badan ni, keluarkanlah, ya Allah. Kalau orang ada saka dalam badan dia, insyaAllah keluar. Maknanya keluar benda. Tapi kalau betul-betul ada orang ada sihir ke apa semua dalam badan dia, dalam 2-3 hari dia akan pening. Tapi terus kamal. Saya pernah ada satu orang ngamal, keluar benda berbulu daripada mulut dia. Tergolek benda berbulu di mulut dia tu. Kan? Itu maksudnya, alhamdulillah. So, maksudnya amalkan. Supaya kita segar pagi-pagi. Nak rehat nanti kemudian. Tapi nak ambil keberkatan. Sebab Nabi doakan, ya Allah berkati, berkati umatku pada waktu pagi. Kan? Maksudnya, lepas tu nak rehat tak apa. Kan? Atau tahan mata sekejap, nak ambil keberkatan doa tu. Nabi dah, maknanya tak ada meninggalkan kita. Nabi ada doa in advance. Kan? Doa untuk kita. Kan? Doa untuk kita. Kan? Baca sebelah baby pun boleh. Bacakan. Kan? Kita kadang-kadang, kan? Kita bacakan Quran untuk orang telah meninggal. Bagus sangat. Baca Yasin, baca Fatihah untuk orang telah meninggal. Bagus sangat. Okey? Tapi bagus lagi kita baca Al-Quran untuk orang yang hidup. Kenapa? Sebab kalau kita baca Al-Quran untuk orang yang hidup, sama ada nasihat-nasihat ataupun keberkatan ayat itu, orang sihat akan dilindungi oleh Allah, orang sihat akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi maknanya alhamdulillah, lepas saya tengok Ustaz live masa hari puasa ketiga, sebenarnya itu tak tidur, syabas, tahniah. Dan syukur pada Allah, sebab Allah rezekikan untuk kita buat demikian. Tapi ada ilmu, ada ni kan. So buat something. Kemas dapur. Saya selalu cakap, saya nak cerita kemas macam-macam benda, mungkin tengah PKP kan. Kemas benda sekeliling kita. Kemas rumah, kemas apa semua dan sebagainya. Okay, tajuk kita pada hari ni. Kita dah bincang circle of tolerance. Kita dah bincang evolusi circle of tolerance. Hari ini kita nak kongsikan merancang. Okay? Merancang circle of tolerance. Okay, merancang da'iratul amal. Kita kan nak dapat keberkatan umur ni. Kita nak keberkatan umur. Apa maksud keberkatan? Ziyadatul khair. Pertambahan kebaikan. Kita nak keberkatan umur. Kita nak keberkatan masa. InsyaAllah. InsyaAllah dengan izin Allah. Sebab benda-benda ni Nabi ajarkan. Bukan saya cipta sendiri. Bukan Nabi ajarkan. Saya cuma mana memberi nafas baru saja untuk mudah faham bahasanya. Jadi maknanya, InsyaAllah siapa yang ikut follow betul-betul, siapa walaupun kita belajar berjauhan, ada Singapura, ada daripada mana London, ada daripada mana-mana dan sebagainya, kita akan tengok perubahan hidup kita. Kita akan keberkatan tu kita start tengok. Kita akan tengok, oi, rumah kita makin kemas, diri kita lain. Siapa yang amal. Tapi kalau yang siapa yang hanya sekadar tulisan pun tak apa, berniat untuk beramal. Okey, so jadi maknanya jadi habis raya ni kita nak bina satu kebiasaan baru yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan akhlak Islamiah dan sesuai untuk kita maknanya memajukan diri kita. Taklah kita pada takut ilmu. Okey, hari ni kita nak kongsikan merancang circle of tolerance. Merancang circle of tolerance. Salin. Sediakan kertas, sediakan pen, okey, ataupun handphone. Sekarang salinkan handphone pun tak apa. Janji maknanya kita salin. Okey. Kalau kat handphone ni saya nak kongsikan sikit. Dia ada nota. Kadang-kadang kita cakap, lah, aku pernah ambil nota dekat telefon, tapi rosak kan. Dia kan ada Google Keep. Maksudkan teknologi banyak. Nak tak nak je. Tajuk pagi hari ni saya jamin InsyaAllah terbaik. InsyaAllah, bukan sebab saya sampaikan, tapi perkongsian ini kalau kita dapat hadam betul-betul, dia akan jadi terbaik. Merancang circle of tolerance, tajuk kita pagi ni. Merancang circle of tolerance. Okay. Jadi, untuk saya kongsikan merancang circle of tolerance ni, kita akan rujuk surah Yusuf.
Kan? Kenapa kita rujuk surah Yusuf? Surah Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ya. Surah Yusuf ni, kelebihan surah Yusuf, dekat situ ada cerita. Dan cerita dalam surah Yusuf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kalau kita nak banyak iktibar ambil adalah daripada surah Yusuf, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Dan saya pagi ini nak kongsikan kita surah Yusuf, maknanya sebaik-baik kisah dalam konteks merancang circle of tolerance. Okay. Kalau kita perasan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, kan, sedang penonton. Okay, saya akan save. Saya akan save mesyuarat lah pula pagi ni. Tak apa. Tak apa. Saya akan save. Ataupun boleh tengok nanti dekat, apa nama, dekat, apa, dekat, apa, apa, YouTube. Rancang Circle of Tolerance. Okay. Kalau kita perasan, okay, Nabi SAW ada menceritakan rahsia umur 7 tahun, 7 tahun dan 7 tahun. Okey, kalau kita perasan dalam hadis Nabi SAW sebut la'ib waladaka sab'an. Kan? Bermain-mainlah anak kamu daripada lahir sampai umurnya 7 tahun supaya emosinya terbentuk ya. La'ib waladaka sab'an. Adib waladaka sab'an. 7 sampai 14 ajar di adab. Kan? Mana kena tegas sikit. Ajar di adab. 14 sampai ke atas wasahibuhu sab'an, dan jadikan dia member, jadikan dia apa nama dia, dia kawan kan. Jadi Sayyidina Ali ketika apa nama menghuraikan hadis ini, apa kata Sayyidina Ali, apa nama, layan anak kamu 1 sampai 7 tahun macam raja. Macam raja di sini bukan kita peraja dia, bukan kita bukan kita spoil dia, bukan. Macam raja ni maksudnya raja kan. Ada orang yang membantu menyiapkan dia dan persiapan raja yang terbaik. So anak kita 1 sampai 7 terbaik kita persembahkan pada dia. Apa dia? Makanan dia kan? Maknanya pakaian dia, kesihatan dia, sebab dia kecil lagi dia tak boleh jaga diri dia lagi. Maknanya layan anak kamu 1 sampai 7 macam raja. Okey. 7 sampai 14 macam tentera. 7 sampai 14 macam tentera. 7 sampai 14 waktu yang kita kena tegas. Tegas, kan? Maknanya ajar di adab, ajar di akhlak, ajar di hormat kita sebagai mak ayah. Kan? Ajar. Arwah ayah saya, kan? Ajar untuk doa untuk dia. Hari ini saya ada anak, saya ajar anak saya, jadi saya kongsikan ibu-ibu, kakak-kakak buatlah kita baik dah sebenarnya. Mana lepas sembahyang doa. Doa untuk abah. Apalah? Allahumma filana zunubana wali walidina warhamka ma rabbana siram. Sebab apa? Kalau waktu hidup dia tak diajar untuk doakan kita, bolehkah kita mengharapkan ketika kita meninggal dia doakan untuk kita? Ajar sekali aja. Dah pandai belum doa untuk abah, untuk mak, untuk ibu, untuk mama dan sebagainya? Doa sekarang. Mana doa? Nak dengar. Supaya apa? Kita dapat saksikan dia mendoakan kita ketika hidup. Dan nanti kita apa nama? Kita ingatkan dia, besok kalau dah tak ada, jangan lupa doa pada mak, doa untuk ayah. So maksudnya, ajar dia adab. 7 sampai 14. Ajar. Banyak berbual dengan dia. Kan? Ketika 7 sampai 14 ni, anak-anak dia sedang mencari, kita panggil identiti diri. So, ajar falsafah-falsafah hidup. Ajar falsafah-falsafah hidup untuk anak-anak. Jangan sampai dia mencari falsafah hidup dengan kawan-kawan. Sebab kalau takut maknanya dengan kawan-kawan takut dia tersilap cari falsafah hidup. Okey, ajar macam tentera tu maksudnya tegas. Saya bukan macam tentera. Okey, bangun semua. Sahur. Oh. Yo. Itu melampau sangat. Maksud ajar macam tentera ni tegas. Maknanya taklah macam dia tak semayang, kita pun tak apalah, kesian kan. Tapi taklah macam punya bangun sahur. Taklah macam tu. Okey. Ajar tentera ni mana tegas eh. Okey. So ini maknanya ajar tentera. Mana ketika tu ajar adab, ajar semayang, ajar akhlak dan sebagainya. Wasahibu sab'an, 14 tahun ke atas jadikan dia member. Jadi saya balik kongsi tadi, maksudnya apa? Maksudnya biar anak-anak dapat falsafah hidup daripada kita sebagai mak ayah. Sebab kita nak terbaik untuk anak-anak. Jangan dia dapat di kawan-kawan.
kawan-kawan dia pun sama bayar dengan dia, kan? Takut-takut dia ada falsafah hidup yang salah cara memandang. Contoh. Dia kawan-kawan dia kata, "Hey babe, come on babe, kan? Kalau nak nampak kita ni macam dewasa, eh, kita kena isap vape babe. Eh, kita kena isap vape babe." Dua kali babe. Okay. So anak kita kata, "Oh, dah nampak dewasa, dah nampak macam oh, macam cool, kena isap vape." Ah, itu anak-anak apa kena isap vape. Dia isap vape sebab dia mendapat falsafah hidup daripada kawan-kawan. Jadi kita, okay, apa tu nampak cool, eh? Apa tu nampak macam oh, orang yang hebat. Pagi-pagi jangan tidur, jom tolong ayah, tolong mak kita kemas dapur, kita berkhidmat. Kita terapkan falsafah hidup untuk anak-anak, kan? Maksudnya apa itu nampak, apa yang dikatakan nampak hebat, apa yang dikatakan nampak macam cool, apa yang dikatakan nampak macam macam tu lah, kan? So kita tanamkan kat dia, kan? Sebab itu dalam hadis yang disebut, anak-anak bagai kain putih, mak ayah yang mencorakkan macam mana nak jadi. Okay. Apa yang saya nak cerita kat sini adalah, maknanya ada Nabi ajar pasal 7, 7 dan 7. Kan? Surah Yusuf, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perancangan 7 tahun dan 7 tahun. Nanti kejap lagi boleh buka Surah Yusuf, bermula ayat 42 yang maknanya peak dia adalah ayat 46. Apabila ketika ada satu orang raja, kan? Waktu tu pendekkan cerita, eh? Nabi Yusuf kena penjara sebab terfitnah. Raja ni mimpi tau. 7 ekor lembu yang gemuk, yakulhunna, dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan sab'a sumbulatin, maknanya satu mana 7 tangkai yang segar dan 7 tangkai yang kering. Oh, satu Mesir waktu tu tak ada orang yang boleh nak apa mentafsirkan mimpi sang raja. Mana raja tak ada orang. Jadi maknanya sekali waktu dalam penjara, Datuk penjara, sebenarnya Nabi Yusuf pernah tafsirkan mimpi, kan, orang satu sel dengan dia. Jadi satu orang tu kata, "Okey, kau besok kena kubunuh, kau besok akan lepas." Jadi kawan yang lepas ni akhirnya jadi orang besar istana. Jadi ketika raja mimpi tak ada orang bertafsir, dia baru teringat, "Eh, kawan aku dulu tu, Yusuf tu, dia boleh tafsir mimpi." Maka dia bawa, dia panggil Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kata, "Oh, ini satu petanda wahai tuanku. Okey. Nanti negara kita bermula tahun depan akan ada 7 tahun yang luar biasa suburnya. Luar biasa suburnya. Campak apa-apa benih pun campak hidup, kan? Campak apa-apa pun hidup. Sangat luar biasa suburnya. Tapi waktu tu kita kena buat gudang banyak-banyak. Kita kena simpan. Simpan. Kan? Sebab apa? Cukup 7 tahun, maka akan berlaku 7 tahun yang sangat gersang. Sangat gersang. Apa pun tak ada. Jadi negara Mesir waktu itu, maknanya bagian Mesir, maknanya melantik Nabi Yusuf AS menjadi menteri, macam bahasa sekarang menteri lah, eh? Menteri lah, kan, menteri bagian menteri kewangan, kan. Jadi Nabi Yusuf dia plan, kan, wujudkan gudang betul-betul, simpan. Betul, 7 tahun selepas itu gersang apa pun tak ada. Maka waktu itu kerajaan Mesir waktu itu bagi subsidi. Macam kita lah PKP ni, kan. Ada bantuan ini. Sebab rakyat 7 tahun awal tu maknanya banyak dah menyumbang untuk menyimpan, kan? Maknanya bantuan untuk 7 tahun pula. Okay. Saya tak nak cerita panjang mengenai kisah Nabi Yusuf ini, kan? Sebab kita bukan dalam kelas tadabbur Quran. Kita senang-senang bincang merancang circle of tolerance. Jadi dalam hadis tadi Nabi ajar pasal 7 tahun, kan? Kemudian dalam surah Yusuf, kan, Allah cerita mengenai 7 tahun yang sangat subur dan 7 tahun yang sangat gersang. Sebenarnya umur kita hendaklah rancang berdasarkan 7 tahun. Jom kita buktikan. Jom kita buktikan. Okey. Okey, so jom sama-sama kita baca Sipir 7. Sipir 7 dulu, eh. Okey. 7 14 21 28 35 42, kan?
49, 56, 63, 70. Man? Okay, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Siapa cikgu matematik depan? tak perlu cikgu matematik kan? CP7, maknanya biasanya orang hafal ya. Okay, sekali lagi ya. Maknanya saya nak kongsi 10 fasa. 10 fasa, 10 fasa. Fasa 7 pertama, 7. 14, fasa kedua 14. Fasa ketiga, 21. 7, 14, 21, 28. 35, fasa kelima, 35. 35, 42, 49. Fasa ke-8, 56. Fasa ke-9, 56, 63. Dan 70. Saya nak tanya soalan. Berapa umur baginda SAW ketika meninggal, ketika wafat? Berapa umur Nabi kita Muhammad SAW ketika wafat? Umur Nabi kita Muhammad SAW ketika wafat 63 tahun. Kalau 63 tahun, maksudnya apa? Fasa ke-9. Kalau CP7 tu, nampak tak tangan saya? Tangan saya nampak tak? Nampak tak tangan saya? Nampak tak eh? Siapa tak nampak? Siapa tak nampak? Okay. Maknanya fasa ke-9. Nabi wafat fasa ke-9. Okay. Jadi umur kita, kita kena rancang berdasarkan 7 tahun ke 7 tahun. Circle of action kita, kita kena rancang berdasarkan 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun dan 7 tahun. Circle of action kita. So jadi maknanya, okay, kita ambil 10 fasa 70. 70 tahun eh? 70 tahun. 70 tahun eh? Fasa 70 tahun eh? Mungkin lebih daripada itu. Mungkin sifir ke 11. 11, mana 77 lah. Ataupun mungkin kurang daripada itu. Tapi rancanglah umur kita berdasarkan 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Contoh, contoh. Katakan umur saya 30 tahun. Muda belia gitu. Ha. Kata umur saya 30 tahun. Umur saya 30 tahun. Katakan umur saya 30 tahun. Maknanya apa? Saya fasa ke berapa? Umur, kata umur saya 30 tahun. 7, 14, 21, 28. 35. Maknanya saya fasa keempat nak masuk fasa kelima. Okey, faham tak? Boleh eh? Boleh eh? 7 14 21 28 35. Maknanya umur saya, kalau umur saya 30 tahun, ketika umur 30 tahun kan, saya fasa keempat masuk fasa kelima. Di setiap hujung 7 tahun, sebayalah pula eh. Sebayalah pula. Okey. Contoh, umur saya baru 27, kan? Baru 27. Itu contoh 30. Okay. So, kita fasa ketiga masuk fasa ke, fasa keempat masuk fasa kelima. Di setiap hujung 7 tahun, pastikan kita mempunyai satu circle of tolerance yang besar. Kan? Maknanya, saya tak 7. Contoh. Contoh, saya umur 30 tahun. Okay? Saya umur 30 tahun. Contoh, eh? 30 tahun. Okay. Maknanya saya fasa keempat, masuk fasa kelima. Kan? Nabi, sunatul, maknanya umur Nabi fasa 9. Saya ada 4 fasa saja lagi. Eh? 4 fasa saja lagi. So, jadi maknanya apa saya nak capai sebelum umur 35? Okay? Sebelum 35, apa nak capai? Oh, saya nak jadi satu orang jutawan sebelum umur 35. Kalau nak jadi jutawan sebelum umur 35, sekarang kita tak keempat kelima, mustahil ke tak? Tak mustahil. Kalau kita banyakkan circle of tolerance menuju kepada RAS. Ingat tak kita kongsikan RAS? Eh? Okay, Reticular Activating System, RAS kita. Kita fokus apa kita nak capai pada umur 35, maka circle of tolerance kita akan menuju ke situ. Nampak tak? Okay? Faham ke pening? Faham ke pening eh? Ha? Kita dah bincang pasal RAS eh? Ha, faham tak eh? Sebelum 35 anak dah 44 ah. Maksudnya okey, paling kurang kita cakap, alah saya ni hidup saya terlalu sedih ustaz. Tadi tak ada apa-apa yang saya capai. Jangan cakap macam tu. Paling kurang eh? Kata umur kita dah terlambat ustaz. Kalau dengar kuliah ni 30 tahun dulu mungkin bunyi something. Tak pernah terlambat. Katakan umur kita 60 lah, akak-akak ibu-ibu kan. Katakan umur kita 60. Maksudnya, kita umur 60, kita fasa ke-8 nak masuk fasa ke-9. Fasa ke-8 masuk fasa ke-9. Umur kita 60. Sebab fasa ke-9 63. Betul eh? 63. 63 fasa ke-9, 63. Kita 60 nak masuk fasa ke-9. Paling kurang, jadi orang yang sihat. Maksudnya apa? Okey, aku 63 ni, aku ni orang yang sihat.
nak jadi orang yang aktif, berpeluh, kadar gula makin turun. Maknanya jadi aktif, maknanya jantung bagus, makin bagus. Sebelum aku masuk fasa ke-10, iaitu umur 70 tahun, paling kurang nak jadi orang yang berumur tapi sihat. Nak jadi orang yang tidak muda tapi sihat. Bukan orang tua, orang tua sensitif, orang tidak muda. Nak menjadi orang tidak muda tapi sihat. Nampak tak? Paling kurang 56, maknanya fasa ke-8 masih sihat, kekalkan. Mana fasa ke-8, 56 kan? Sebelum masuk 63, aku nak jadi orang yang sihat. Tapi bermula dengan apa? Dengan circle of tolerance. Nampak tak apa yang kita bincang selama ni sebenarnya menuju kepada satu benda. Apa dia? Menuju kepada kita kena bergerak sesuatu. Kan? Jangan malas-malas. Kan? Ini tajuk kita bagi adalah merancang circle of tolerance. Kan? Tiba-tiba tersedar masuk bab fasa tu. Tak pernah terlambat. Kita tak pernah terlambat. Jangan kata, alah Ustaz, umur tu dah 70 tahun. Apa boleh buat? Macam-macam boleh buat lagi. Bermula dengan circle of tolerance. Saya buat ada fasa ketiga, sekitar umur 21 tahun. Rancang something, dek. Dan saya masuk fasa tiga, masuk keempat. Maknanya muda lagi, rancang something. Tapi bila kita merancang circle of tolerance, maknanya kita sampai fasa tu benda tu, pastikan setiap hujung fasa tu kita mencapai something. Benda ni kena tulis kat telefon, kena tulis kat maknanya, okay, aku very focus apa aku nak buat. Untuk diri, untuk keluarga, maknanya untuk masyarakat, untuk agama, untuk bangsa. Kan? Barulah kalau semua kita faham circle of tolerance dan kita merancang secara bagus circle of tolerance kita, bayangkan betapa hebatnya umat Islam akan jadi. Sebab semua merancang, taklah semua ikut flow, semua merancang. Paling kurang, fasa ke-9, habis bayar hutang rumah. Alhamdulillah, kalau sekarang kita fasa ke berapa? Kalau dia kata, oh fasa ke-9, maknanya 63 tahun, maknanya habis bayar rumah. Mungkin kita boleh rancang yang fasa ke-8, fasa ke-7. Kan? Macam nak rancang circle of tolerance, apa nak dirancang? Suggest lah. Maknanya, kita suggest lah apa yang sesuai untuk diri kita. Sebab kadang-kadang, apa sesuai untuk saya, apa sesuai untuk ibu-ibu, akak-akak, tak sama. Alhamdulillah, fasa 7 dapat pergi haji. Alhamdulillah. Maknanya fasa 7, 56 dapat pergi haji. Mana kita rancang untuk pergi haji fasa keberapa? Katakan kita, okay, kata umur kita 30. Kita maksudnya ke-4, ke-5. Okay, aku nak rancang pergi haji fasa ke-7 contohnya. Sebelum umur 50, 49 kan? Maksudnya, kena ada dah circle of tolerance yang kita buat, kumpul duit, simpan duit, daftar di tabung haji, macam mana semua kan? Berusaha, berniat, berniaga ke apa semua kan? Maksudnya apa? Mana kita rancang untuk fasa ke-7, aku nak pergi haji. Tapi kena ada apa yang kita nak buat. Kena ada. Kan? Sebab itu, orang Islam kalau faham ajaran Al-Quran dan hadis, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Orangnya cukup luar biasa. Sebab dia faham apa itu circle of tolerance. Kan? Saya dah masuk fasa 8, nak masuk alam remaja purba. Bukan tua sensitif. Kita jangan cakap kita tua. Saya saja je kalau saya cakap, alah saya orang tua. Tapi ada orang tua sensitif. So kita cakap, tidak muda. Tidak muda. Fasa 5 jadi jutawan. Tak ada masalah. Kalau fasa 5 nak jadi jutawan, berapa umur kita? Maksudnya apa? Maksudnya daripada sekarang, buat circle of tolerance menuju ke arah jutawan tu. Berapa ramai pada hari ini, saya bercita-cita nak jutawan. Jutawan. Tapi tidurlah subuh dulu, tidur. Macam mana nak jadi jutawan tidak merancang circle of tolerance? Macam mana nak jadi jutawan? Ada orang cakap tadi, okay, maksudnya circle of tolerance dia nak rancang sebelum fasa ke-8, gula dalam darah tu nak turun. Maksudnya apa? Maksudnya sudah mula merancang untuk bersenam, makan benda baik-baik, makan beras. Kita orang Melayu makan beras, berperang tu, beras pre-boil, apalah perang semua. Maksudnya kandungan GI dia rendah kan. Maksudnya apa? Maksudnya kita merancang tu diri kita. Taklah kan? Saya mau jadi orang yang siap waktu tua. Tapi makan. Senam pun tak apa pun tak. Makan. Senam pun tak apa pun tak. Makan. Tidur. Dengan harapan pagi-pagi bangun jadi kurus.
Kan? Nampak tak? Maksudnya, nampak cita-cita ada. Tapi tak tahu nak rancang macam mana rancang circle of tolerance tu. Makan. Parboil lah. Saya kena dah cakap laju sangat. Parboil, rice kan? Makan. Tidur. Pagi-pagi harapan badan jadi tough. Ada ketul-ketul. Eh? Baru sihat. Macam mana macam itu? Nah. Masya Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekian. So, maksudnya, rancang sesuatu untuk hidup kita. Rancang, tolong rancang untuk anak-anak kita. Anak kita, kita ada anak, cucu kita. 7 tahun, apa yang dia kena capai. 14 tahun, kan? Mungkin kita nak dia menghafal Quran. Kita nak, okay, anak aku nak biar ada keturunan yang menghafal Quran. Umur dia bila berapa nak hafal Quran? Okay, ketika umur dia 15 tahun lah. Maksudnya 15 tahun, fasa kedua masuk ketiga. So, hari-hari kita dah bercakap mengenai kelebihan menghafal Quran. Sampai dia menjadi minat. Ini dia main game. Tiba-tiba kata, hari ini ayah nak hantar pergi sekolah tahfiz. Macam mana dia nak? Kan? Kita tak pernah bagi dia. Tak pernah semak bacaan Quran dia. Tak pernah ajak untuk orang semak bacaan Quran dia. Kan? Tiba-tiba kita nak hari masuk tahfiz. Itu kan ada orang masuk tahfiz. Lari di sekolah dan sebagainya. Kan? Rancang untuk anak kita. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, macam mana. Kan? So, rancang ikut 7 tahun. Okay? Jadi, bila kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian. Kalau kita boleh rancang circle of action kita. Lepas tu, kita tahu hari-hari apa kita buat. Hari-hari apa kita buat. Okay, aku tahu ni, lepas 7 tahun ni, mana 7, 14, 21, 28, kita kecilkan lagi. Kan satu fasa ada 7 tahun kan? Okay, katakan eh, sebelum aku umur 35 tahun, okay, kita umur dah 30 tahun, contoh eh, 30 tahun, mana aku fasa keempat masuk fasa kelima, sekarang 30 tahun kan, lagi 5 tahun, so pecahkan baik tahun pula, tahun ni nak buat apa, gosok-gosok dulu sebelum inject, kata Datuk Fala Kamsah. Betul-betul. So kan. Mana pujuk anak tu dulu. Fasa 7 nak tunaikan haji. InsyaAllah. Berapa fasa kita sekarang? Mana fasa 7 nak tunaikan haji? Maknanya dah kena daftar tabung haji. Kan? Kesihatan jaga. Kesihatan. Sebab haji adalah ibadah fizikal. Ibadah fizikal. Okay. Long term planning nak jadi ahli syurga. Betul. Bagus. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Apa circle of tolerance yang kita dah buat untuk jadi ahli syurga? Baca Quran kita, sedekah kita, sembahyang kita. Kan, maknanya kita rancang circle of tolerance. Jadi circle of balik-balik pengen siapa yang tak sempat perbincangan circle of tolerance, maknanya tolong kongsikan pada kawan-kawan ataupun nanti boleh tengok kat YouTube ataupun saya akan ada klik-klik khas nanti mengenai circle of tolerance. Mau jadi ahli syurga. Berapa ramai hari ini orang menjadi ahli syurga tapi tak rancang circle of tolerance untuk ke sana. Kan? Okey. Pagi ini sesi buka minda, good reminder Ustaz. Alhamdulillah, kan? Dah fasa terakhir ni Ustaz, nanti dalam mati dalam iman husnul khotimah. Rancang sekarang. Okey. Kalau siapa yang nak mati dalam husnul khotimah, mati dalam iman, maknanya kena biasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Biasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara biasa ingat Allah Subhanahu wa taala sama ada selalu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya dah kongsikan eh. La tiada ilaha Tuhan illallah. Tapi ilah tu sebenarnya 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi, tiada yang menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah tiada yang membantu melainkan Allah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya rancang. Ini yang Nabi yang Allah Subhanahu taala sebut orang beriman, orang Islam, fa idza faraghta fansab, habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Maksudnya dia banyak circle of tolerance yang dia buat. Bayangkan katakanlah kita ada baki lebih kurang 11 hari Ramadan, kurang lebih ya. Kurang lebih 11 hari Ramadan. Satu hari kita buat 3 circle of tolerance yang di luar kebiasaan kita. Maksudnya kita ada 33 benda yang telah kita buat. 33 benda tau. Taklah kita berlalu masa dengan
tak puas hati dengan orang, maki orang sana, tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan mak mertua, tak puas hati, mengeluh, mengambil masa kita, dan dia akan menjadikan kita takkan membuat circle of tolerance. Silsilatul amal atau dairatul amal kita tak buat. Akhirnya, kita tak buat apa-apa. Berlalu masa, pejam celik, dan nak raya dah. Pejam celik, tahun baru dah. Pejam celik, oi, nak nama dah tahun depan dah. Pejam celik, tak celik-celik langsung. Sebab apa? Masa berlalu, pejam terus kan. Ibu kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat dan rahmatullah sekalian. Okay, tadi saya rasa setakat saja dulu lah ya. Boleh kita kongsikan bersama. Action ke tolerance? Circle of tolerance pula. Circle of action. Tersyasyul bagi-bagi. Circle of action, dairatul amal. Tolerant kita tolerant ni saya bahas dalam risk tolerant. Ada orang yang inborn lahir-lahir risk tolerant dia tinggi, dia berani. Ada orang risk tolerant dia rendah. Jadi orang tak sama. Circle of action. Circle of tolerance, toleransi ya. Itu bab lain, sorry. So circle of action. Tersyasyul lah boleh bagi. Jadi maksudnya, buatlah circle of action banyak-banyak. Circle of action. Maksudnya banyak-banyak circle of action. Buat circle of action banyak-banyak dalam hidup kita ni. Itulah rahsia keberkatan umur. Itulah rahsia keberkatan masa dalam diri seseorang itu. Sebab itu kalau kita ulama-ulama terdahulu, macam-macam benda dia buat. Macam-macam benda dia buat kan. Sebab apa? Sebab dia ada keberkatan masa itu. Sebab apa? Sebab banyaknya circle of tolerance dan dia rancang 7, 7, 7, 7, 7. Maknanya circle of tolerance yang dia buat tu. Akhirnya tengok banyak benda dia buat. Masya Allah, luar biasa. Tapi setiap benda luar biasa ada rahsianya. Today I'm reveal the secret of. Okay, sehari ni dah dekat 1 jam dah, tak sedar kan. Alhamdulillah, cuma ada. Hari ni kita buka rahsia keberkatan masa orang terdahulu daripada kita. So maksudnya kita amalkan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekarang. Sedang nurtizen sekalian. Hidup kita ada, biar ada perancangan, ada fokus. Saya dah kongsikan RAS. Okay, RAS tu fokus apa kita nak buat. Kena macam mana cara nak pergi, rancang sebagai circle of tolerance. Kita dah kongsikan tajuk yang lepas, evolution of circle of tolerance. Maksudnya ada evolusi dia. Hari ni kita rancang, kita kongsikan perancangan 7 tahun. Kan? Supaya kita sedar, hidup kena do something, kena buat satu benda. Kan? Nanti kita akan pergi, maknanya kita ketepikan benda-benda remeh-remeh dalam hidup kita ni. Sakit hati, semua benda menghabis masa kita. Maafkan orang lain, maknanya hidup sentiasa positif. Bayangkan umur umat Muhammad baina sitin wa sabit, antara 60 ke 70 tahun. Maksudnya Nabi SAW sebut umur umat Muhammad kalau fasa 77 tadi, umumnya biasanya fasa hingga fasa ke 8 sampai ke 10. Biasanya 8 ke 10. Mungkin ada lebih daripada itu, mungkin ada kurang daripada itu. Umur umat Muhammad biasanya antara fasa ke-8, 56 an, sampai ke 70. Itu biasa umur umat Muhammad, fasa dia kan. Jadi maknanya, jangan bazirkan sesaat pun daripada umur kita untuk sakit hati, untuk bersedih. Kan? Sebagai manusia, benda itu tetap ada. Tapi, ubat. Kan? Sebab mengeluh tidak pernah berubah apa-apa. Ubat. Anxiety, rusing, tidak merubah apa-apa. Ubat. Depression, fikir grounded dengan masa lepas, dia tidak merubah apa-apa. Ubat. Right? Jadi maksudnya, benda-benda itu semua akan menyebabkan kita tidak akan bergerak untuk buat sesuatu benda. Dan itulah syaitan nak. Sebab itu syaitan kan, ya'izukum bil bil faqra, dia membisikkan kamu pada kesedihan, kepada kefakiran. Supaya apa? Supaya benda tu menarik masa kita. Umur berjalan, masa berjalan, kan? Maksudnya masa berjalan, tapi kita tak buat apa-apa. Kan? Sedih manjang, untuk apa sedih? Kak, untuk apa sedih? Faham ke manusia sedih? Tapi ya Allah, hari ini aku
maafkan semua kesalahan orang pada aku, ya Allah. Aku nak fokus pada perancangan circle of action. Oh, aku nak ubat diri aku punya orang yang ceria. Dah lama dah sedih. Kan beza maknanya kita buat sesuatu benda. Kan? Jangan okay, jangan cepat puas hati. Jangan cari puas hati. Saya sebut. Jangan cari puas hati, cari ubat hati. Puas hati tak pernah puas. Hati manusia tak pernah puas. Cari ubat hati. Apabila hati terubat, kita macam-macam benda boleh buat, insyaAllah. Sedih-sedih apa semua. Tengok orang buat kebaikan, tak puas hati. Dia terus buat kebaikan. Kita duduk dengki dekat dia, kita pun tak buat apa-apa pun. Dengki kat orang kan? Itu antara benda menghabiskan masa. Dengki kat orang, antara benda yang paling menghabiskan masa. Kan? Ya, ala dia ada rezeki dia, aku buat kerja aku. Kan kita buat something. Kan? Oh, dengar orang azan eh. Hayya ala salat. Ingat sedap sangat nak cakap azan je kan? Nah, ni rumah Madinah konon. Kita tak puas hati dengan orang, orang tu tetap berjalan. Kita je tetap kat situ je. Dengki, itu semua benda membuang masa. Ya Allah, aku maafkan Tuhan. Aku dah buat something. Ya Allah, maafkan orang. Selalu, positif ni, the attitude. Mana bener lah pemikiran yang attitude positif. Dia attitude, dia bukan buat tiba-tiba. Dia adalah attitude, kebiasaan kita. Buang dengki, buang maknanya ubat kesedihan, ubat anxiety. Saya faham susah sebab kita tak biasa lagi. Tapi bila kita do something, saya nak waktu raya habis PKP, perkongsian saya pun maknanya selama maknanya siapa beberapa ketika ni maknanya ada something. Maksudnya kita berubah diri kita lah. Kalau dia takut lama dan sebagainya. Okay? InsyaAllah. Salam ceria. InsyaAllah jangan lupa ikuti IG saya, Ustaz Amin. Wawarkan. Dan Ustaz Amin Official. Boleh follow di situ. Boleh subscribe Ustaz Amin Ustaz Amin, channel Ustaz Amin. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita, insyaAllah. Jadi sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama. So, nanti saya save satu gambar. Siapa-siapa yang ikuti pada hari ini boleh tinggalkan komen bagi siapa-siapa yang mungkin ikut separuh ataupun tak sempat ikut lah. Jadi mana jadi kita dapat isi-isi penting pada hari ini. Itu pun bagus juga, ilmu bermanfaat kan. Kita akhirkan doa dan kita akhirkan tasbih kafarah. Sama-sama kita aminkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan soleh, yang tetap mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jika Engkau matikan kami, matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sulahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk selalu mengingati-Mu dan mengingati Nabi-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman, ya Allah. Rezekikan kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi yang menjadikan kami mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami, ahli keluarga kami dan sesiapa saja yang mengikuti perkongsian pada hari ini, ya Allah, dari segala mara bahaya, ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Angkatlah balak dan wabak, ya Allah. Angkatlah balak dan wabak dari kami, ya Allah. Peliharalah hidup kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Terima kasih banyak sidang Nurtizen sekalian. Terima kasih banyak. Insyaallah jumpa lagi malam ni pukul 10 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.